teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang suku banyak. Oke, ini dia soalnya. Diketahui suku banyak X pangkat 4 min AX pangkat 3 min buka kurung 6A plus 5B tutup kurung X pangkat 2 plus ABX plus 144 habis dibagi oleh X pangkat 2 plus 6X plus 8. Nilai dari A min B adalah titik-titik-titik. Oke, dari soal di atas, habis dibagi. Artinya, suku banyak tersebut memiliki sisa sama dengan 0. Kita lihat dari soal di atas, suku banyak tersebut habis dibagi oleh X pangkat 2 plus 6X plus 8. Maka, pembagi suku banyak tersebut adalah X pangkat 2 plus 6X plus 8. Kita akan mencari nilai X dari pembagi suku banyak tersebut, yaitu X pangkat 2 plus 6X plus 8. Ditulis menjadi X pangkat 2 plus 6X plus 8 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi buka kurung X plus 4, tutup kurung, buka kurung, X plus 2, tutup kurung sama dengan 0. X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan min 2. Berikutnya, kita akan mensubstitusi nilai X1 sama dengan min 4 dan X2 sama dengan min 2 ke suku banyak dari soal di atas. Kita gunakan metode substitusi langsung. Persamaan 1 untuk X1 sama dengan min 4. Maka suku banyaknya menjadi buka kurung min 4 tutup kurung pangkat 4 min A buka kurung min 4 tutup kurung pangkat 3 min buka kurung 6A plus 5B tutup kurung buka kurung min 4 tutup kurung pangkat 2 plus AB buka kurung min 4 tutup kurung plus 144 sama dengan 0 sama dengan 256 plus 64A min 16 buka kurung 6A plus 5B tutup kurung min 4AB plus 144 sama dengan 0 sama dengan 256 plus 64A min 96A
min 80B min 4AB plus 144 sama dengan 0. Kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. 64A min 96A sama dengan min 32A. Min 80B min 4AB plus 256 plus 144 sama dengan 400 sama dengan 0. Sama dengan min 32A min 80B min 4AB sama dengan min 400. Kemudian persamaan 2 untuk X2 sama dengan min 2. Maka suku banyaknya menjadi buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 4 min A buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 3 min buka kurung 6A plus 5B tutup kurung buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 2 plus AB buka kurung min 2 tutup kurung plus 144 sama dengan 0. Sama dengan 16 plus 8A min 4 buka kurung 6A plus 5B tutup kurung min 2AB plus 144 sama dengan 0. Sama dengan 16 plus 8A min 24A min 20B min 2AB plus 144 sama dengan 0. Kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Plus 8A min 24A sama dengan min 16A min 20B min 2AB 16 plus 144 sama dengan plus 160 sama dengan 0. Sama dengan min 16A min 20B min 2AB sama dengan min 160. Berikutnya, kita akan mencari nilai A dan B menggunakan metode eliminasi sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan 1, min 32A, min 80B, min 4AB, sama dengan min 400. Persamaan 2, min 16A, min 20B, min 2AB, sama dengan min 160. Persamaan 1, dikali 1, dan persamaan 2 dikali 2 menjadi
persamaan 1, min 32A, min 80B, min 4AB, sama dengan min 400. Persamaan 2, min 32A, min 40B, min 4AB, sama dengan min 320. Kita akan mengeliminasi variabel A dan AB dengan cara dikurang. Min 32A, min 32A sama dengan min 32A plus 32A habis. Min 80B, min 40B sama dengan min 80B plus 40B sama dengan min 40B. Min 4AB, min 4AB sama dengan min 4AB plus 4AB habis sama dengan min 400, min 320 sama dengan min 400 plus 320 sama dengan min 80. Min 40B sama dengan min 80. B sama dengan 2. Kemudian, kita akan mencari nilai A. Kita ambil dari persamaan 1, yaitu min 32A, min 80B, min 4AB, sama dengan min 400. Untuk B sama dengan 2, maka persamaan 1 menjadi min 32A, min 80 kali 2, min 4A kali 2, sama dengan min 400. Min 32A, min 160, min 8A, sama dengan min 400. Kita kumpulkan suku-suku sejenisnya, min 32A, min 8A, sama dengan min 40A, sama dengan min 400 plus 160. Min 40A sama dengan min 400 plus 160 sama dengan min 240. A sama dengan 6. Kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 6 dan nilai B sama dengan 2. A, B sama dengan 6,2. Dari soal di atas ditanyakan nilai A min B sama dengan 6 min 2 sama dengan 4. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya A min B sama dengan 4? Jawabannya adalah yang D, 4. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021, materi tentang suku banyak untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!